Sebagai sebuah situs yang masih tetap menjaga dan melestarikan adat, tradisi, dan budaya leluhur, situs Pangeran Pasarean Gegunung, Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Seperti halnya kegiatan yang sudah rutin setiap tahunnya, yaitu acara Haul Buyut dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Senin 24 Oktober 2022, tepatnya 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Acara yang diawali dengan kiram budaya atau karnaval dihadiri oleh para kerabat Sultan, khususnya Sultan Kecerbonan, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat, yang sekaligus memberikan kata sambutan dan lepas kegiatan kirab nampak hadir di atas panggung pemangku situs Pangeran Gegunung keluarga paguyuban situs Pangeran Pasarean, Lurah Gegunung, ulama, budayawan, tokoh masyarakat, perwakilan dari kebujutan yang ada di Cirebon. Kegiatan kirab budaya atau karnaval ini akan mengelilingi wilayah Kelurahan Gegunung dan diikuti oleh kreativitas warga Gegunung, perwakilan organisasi pemuda, perwakilan kebujutan, dan kerabat keraton. Nampak jelas di barisan terdepan sosok orang tua yang berjubah putih membawa air di dalam kendi, air yang sudah diberikan doa-doa sebelum kegiatan kirab budaya dimulai. Ada pemandangan yang berbeda pada acara kirab budaya dengan tahun-tahun sebelumnya. Terlihat setiap rombongan kreativitas warga yang ikut serta dikawal oleh anggota Polri. Ini semua dilakukan oleh instruksi Polres Cirebon untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kerusuhan atau keributan yang pernah terjadi di acara seperti ini di desa lain. Bagi para peserta kirab, keikutsertaan di dalam kegiatan seperti ini merupakan sebuah bentuk ekspresi dan kreativitas untuk menghibur dan juga intinya untuk ikut memeriahkan haul buyutnya. Bagi warga yang dilalui oleh kirab budaya ini merupakan sebuah hiburan yang sudah 2 tahun ini tidak diadakan karena adanya COVID-19.
Iya. Sementara rombongan kirab dalam perjalanan di situs Pangeran Pesaren Gegunung, tepatnya di Musola At-Taubah, sedang berlangsung kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, acara yang diisi oleh Mangku Situs Pangeran Pesaren Gegunung menyampaikan arahan dan ungkapan terima kasih yang kemudian dilanjutkan dengan nasihat dan makna maulid oleh ulama setempat yang intinya mengajak jamaah yang hadir untuk meningkatkan ketakwaan dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan kemudian dilanjutkan dengan tawasul dan pembacaan maulid atau berjanji. Tepat setelah pembacaan maulid atau berjanji selesai dan dilanjutkan dengan pembacaan doa, rombongan kirab budaya tiba kembali di tempat semula dan disambut oleh mangku situs, para tamu dan kerabat situs Pangeran Pesaren Gegunung. Thank you.
Terlihat warga yang sudah menunggu langsung berebut untuk mengambil bawaan dari rombongan seperti padi, palawija, dan buah-buahan. Alhamdulillah pada kegiatan Haul Buyut Pangeran Besaran tahun ini kami selanjutnya banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat baik sosial maupun budaya. Mungkin salah satunya yang telah kami lakukan adalah seperti pesan dari Kanjeng Gusti Sunuwun Sunan Gunung Jati, titip tajuk lan fakir mikin. Maka dari itu kami dari Yayasan Pangeran Besaran telah memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan juga ibu-ibu janda atau kaum duafa. Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan masing-masing ada 40 anak yatim dan ada 40 duafa. Itu rangkaian yang pertama. Ya, karena hari kedua malamnya kami di sini mengadakan kegiatan berupa kegiatan seni brai. Dan malam berikutnya adalah dengan kegiatan sholawat nariah yang diisi oleh beberapa dari komunitas selawat nariah malam Senin, yaitu dari Keraton Kanoman dan keluarga besar jamaah selawat nariah yang ada di Kabupaten Cirebon. Setiap tanggal 27 ini sebagai penutup di situs-situs dengan adanya kegiatan kirab budaya, yaitu telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain. Yang pertama adalah yang dari pagi kita sudah melaksanakan kegiatan donor darah. Alhamdulillah banyak juga antusias baik dari warga Keluarga Gunung ini maupun dari para pengunjung. Seperti tradisi yang seperti kita lakukan tiap tahunnya dan turun-menurun yang perlu kita lestarikan dan kita budayakan dan kita harus pegang jangan sampai musnah adalah dengan adanya kirab budaya. Tadi banyak sekali rangkaian kirab budaya dengan beberapa kontingen, kurang lebih ada 17 macam kirab dari yang diikuti oleh baik dari warga Keluarga Gunung maupun dari komunitas-komunitas budaya yang ikut meramaikan dalam acara kirab budaya tahun ini di situs Pandeman Pangan Besaran. Di sini banyak support dan dukungan baik itu dari keluarga Keraton Kesultanan Kecirebonan ataupun dari Keraton Kesultanan Kanoman ataupun Kesepuan. Dan mereka keluarga besar dari kesultanan-kesultanan yang ada di Cirebon ini turut kuyup meramaikan acara tradisi ini sehingga alhamdulillah tali silaturahmi yang kita jalin antar keluarga kesultanan ini tetap terjaga. Apresiasi sekali kepada terutama Gusti Sultan Abdul Ghani Natadinginiat yang telah tadi
memberikan sambutan dan juga memberikan melepas kirab budaya yang ada di Kesulan ini. Itu tak juga banyak dari komunitas-komunitas kebudayaan, antara salah satunya adalah Pak Mustaqim yang selalu eksis membantu dan mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Gunung ini di situs ini. Insya Allah kegiatan ini akan kami lestarikan dan akan kami turunkan sampai ke anak turunan kami. Alhamdulillah kami apresiasi yang sangat sebesar-besarnya. Terima kasih atas semua dukungannya dari semua elemen. Jadi, alhamdulillah acara Gunung Buyut Pangeran Pusaran ini sangat memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena apa? Ini bagian daripada petata petiti pun Sunan Gunung Jati. Emanen, rumaten, lan hormaten marang pusaka. Emanen, sayangilah, hormaten, hormatilah, lan rumaten, rawatlah pusaka. Pusaka ini di sini ada dua macam, pusaka non bendawi dan pusaka bendawi. Pusaka bendawi yaitu alat perang, tombak, keris, pedang dan sebagainya, keraton, situs. Dan yang kedua adalah yang non bendawi ini ajaran lan tuntunan. Ajaran lan tuntunan ini banyak bentuknya, kesenian-kesenian. Ada tradisi seni budaya. Itu, apa mali di sini hubungannya dengan Hablu Minanas. Di sini juga ada santunan-santunan anak yatim. Dan di samping kita itu memperingati, itu acara utamanya adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau itu sudah memberikan kita itu secercah harapan dan iman Islam yang beliau turunkan kepada kita semuanya. Dan harapan pula acara ini terus berlangsung. Dan alhamdulillah di situs Pangeran Pusaran ini acara berlangsung kontinu. Alhamdulillah ini saya melaksanakan tugas ini derek-derek dengan situs Pangeran Pusaran dan masyarakat beserta desa dan kepolisian yang sampun melet ngobeng pendampingan kangge pelestarian adat budaya tradisi lan syiar kemudian dan tiap desa niki masyarakatnya gada kesadaran kangge ngerumat kangge gotong royong dan kangge menjaga kerukunan ambil setiap kegiatan-kegiatan kang sifatnya helaran tapi diberi-deran itu kada kondusif saling kerjasama lan saling bersinergi berkontribusi dan sama kerja ambil sedanten ingkang wenten-wenten khususnya teng daerah Cirebon umumnya daerah Jawa Barat itu saged ngangge barometer tetep akan ngangge acara-acara niku sesuai saran pakem dan sesuai saran leluhuran. Acara akan dilanjutkan di malam harinya, yaitu pagelaran sandiwara. Liputan Cirebon TV melaporkan.